yang menyatakan, cuma perlu dicatat sebenarnya ini nggak pentingnya, yang intinya Pak Ganjar sudah datang, hanya perlu saya ralat bahwa kegiatan Pak Ganjar di relawan ini bukan kegiatan sembilan atau kegiatan yang di luar dari manifest pribadi ya, dari perjalanan politik Pak Ganjar ke wilayah 30. Saya sudah melayangkan surat undangan resmi ke beliau per 1 Juni ya. Ketika kita secara fix mendapatkan informasi Pak Ganjar akan melakukan kegiatan di Cirebon tanggal 3 Juni. Karena apa? Kegiatan Pak Ganjar ini memang susah tampang untuk kita mengikuti jadwal yang begitu padat, sehingga kegiatan kita pun mengikuti secara cepat ya. Langsung kita komunikasikan ke beliau di sekretariat khusus di Pak Ganjar, dan ini menjadi bukti otentik bahwa kita itu bukan nyulik itu ya, bahasanya nyulik atau mengkudeta sebagian acara-acara yang sudah disusun rapi oleh pihak-pihak terkait dalam kegiatan formal di Kabupaten dan Kota Cirebon per 3 Juni 2024. Jadi kita mengklarifikasi bahwa kita memberikan surat resmi kepada beliau untuk menghadiri acara ulang tahun RGP ke-2 dan sekaligus konsolidasi relawan nasional di DPP RGP 2024 yang berlokasi di sekretariat RGP yang ada di Jalan Bebas Cirebon.